Halo, Diecaster Indonesia. Jumpa kembali dengan saya di Semut Shop. Kali ini, saya akan membahas tentang Maestro Skala 1 banding 18 BMW R9T Strymber. Ayo, kita mulai. Sebelum kita masuk ke proses unboxing, terlebih dahulu kita melihat bagian kotaknya dulu guys. Ini adalah Maestro Special Edition Skala 1 banding 18 untuk 3 tahun ke atas BMW R9T Scrambler ya. Untuk bagian atas seperti ini, tidak ada yang perlu saya bahas. Selanjutnya untuk bagian belakang, sini ada tulisan Real Looking Seat and Spoke, diecast metal with plastic parts, made in China, dan hologram di sini ya, hologram BMW. Jadi produk ini sudah mendapatkan lisensi resmi dari pabrik motor BMW. Untuk bagian bawah di sini ada berbagai merek pabrik motor ya, dan ada stiker SNI. Untuk pembahasan bagian kotak menurut saya sudah cukup. Selanjutnya kita masuk ke bagian diecast. Ini dia motor yang akan kita bahas hari ini. Kita ukur dulu guys. Panjangnya 12 cm, sedangkan tinggi 7 cm, dan lebar 5 cm. Oke, kita lanjut ke bagian depan. Lampu bagian depan sini menggunakan mika, stangnya dari bahan plastik, dan ban dari bahan karet, pelek dari bahan plastik. Untuk cakram ada di dua sisi ya, dari bahan plastik juga. Sedangkan bagian samping di sini badannya seluruhnya dari bahan plastik kecuali tangki bensinnya dari bahan logam. Cakramnya ada di sebelah kanan ya, di belakang di sini ada tulisan BMW. Tempat duduknya juga dari bahan plastik, di bagian tangki bensin ada logo BMW di sini ya. Dan speedometernya seperti ini, kecil sekali speedometernya ya. Untuk stang bagian depan bisa digerakin sedikit seperti ini. Selanjutnya untuk bagian belakang di sini ada Maestro. Knalpot ada di sebelah kiri. Untuk motor ini sepertinya tidak menggunakan rantai ya. Ban sama ya, dari bahan karet, pelek plastik. Untuk bagian belakang di sini ada suspensi. Standar di sini ada bisa dinaik dan turunkan ya, seperti motor asli. Dan bagian bawah seperti ini. Baik, untuk pembahasan motor BMW ini menurut saya sudah cukup. Buat Anda yang berminat silahkan cek link di bawah dan sampai jumpa di video saya berikutnya. Terima kasih sudah menonton sampai selesai. Sampai di sini dulu video saya hari ini. Saya dari Semut Shop pamit undur diri. Jangan lupa di like, share, dan subscribe. Sampai jumpa di video berikutnya.